Seterusnya, Dato' M. Saravanan tewas dengan perbezaan 17 undi dalam perebutan bagi jawatan timbalan Presiden MIC kepada Dato' SK Devamani. Keputusan mengejut itu menyaksikan Devamani memperoleh 698 undi manakala Saravanan mendapat 681 undi. For the deputy candidates, the winner is Dato' Sri SK Devamani, 698 votes. Dato' M. Saravanan, 681 votes. Bagi tiga jawatan naib Presiden MIC, mereka yang terpilih berdasarkan undian tertinggi adalah Dato' T. Mohan, Dato' Jaspal Singh dan Dato' S. A. Vigneswaran. 23 jawatankuasa kerja pusat CWC turut diumumkan dengan undian tertinggi memihak kepada P. Kamalanadan. Sementara itu, Saravanan yang ditemui pemberita berkata beliau akan terus berusaha bekerja sebagai ahli parti untuk memperkukuhkan parti di kalangan masyarakat India. Tak apalah, terima saja lah. Ini keputusan perwakilan. Mungkin ada sebab-sebab tertentu para perwakilan buat keputusan seperti ini. Saya terima secara terbuka. Pengumuman itu dibuat Presiden MIC, Dato' Sri Dr. S. Subramaniam selepas menjalankan proses pengiraan undian pemilihan semula jawatankuasa tertinggi MIC. Ia susulan arahan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS berikutan aduan mengenai penyelewengan dalam proses pemilihan.